Semuanya, seluruh perangkat kota yang berpertandingan, mereka berdoa dalam perjalanan ini berikan keselamatan dan dalam pertandingan berikan kemenangan. Doa, mulai. Dan di sebelah selatan nampak tim tamu PSM Makassar telah masuk lapangan. Pertandingan PS Garuda Putra versus PSM Makassar di Stadion Sultan Agung Batur, Kota Yogyakarta.
Come on!
dan pertandingan babak pertama Barito Putra 1 PSM Makassar 1. You are lost energy. I think you are lost energy. But now in second half, please. This is maybe not enjoy for me. Yeah. You lose the ball, please. No give chance to they can counter. Ngerti maksud saya? Maksa. Counter attack to maksa. But problem is we not too much possession. Siap ya? But when the player they go here. Go, you not just what? You must come, yeah. Datang, pressing it back pass, okay, easy, yeah. The pass inside, press ketat, keras supaya kamu dapat bola yang ketat. Karena dia berapa kali kalau ini masuk ditemukannya sama center back ini akan pressing bagas. Tapi kalau Gustavo keluar, dia akan turun di belakang. Ini 2-1. Jelas ya. Tolong lakukan sabar. Setelah ini prosesnya setelah ini lihat. Saya kepingin, jelas ya. Jadi, tolong! Ayo! Let's go!
Dan pertandingan baru Soputra versus PSM Makassar mengalahkan BRI Liga 1 berakhir dengan skor akhir Barito Pura 3 dan PSM Makassar 1. Tenang. Good. Singa pun sekarang very good. Good speed. Ini pun. Kan, alhamdulillah. Ramadan karim. Ala dicuruk kota bola tengah muda. Mari. Alhamdulillah. 5 hari. 5 hari. Ah, caralho. Hai, dengan jumpa nih. Alhamdulillah. Man behind the team. Man behind the team. What dog? Saya belum terlambat. Very good speed. Enak. Pedikit with the text on the ego. Hey, me, no. We share this, right? Yeah, we share this. Ale! But Bagas, no serious. Very stupid. Sana. Yes, very stupid. Very, very stupid. Me bagus attack, you defend the problem. Yes. Defend me, defend me, you do. Crazy. I do my me bagas. No, man. Hey, Gustavo. Me defend, bro. Me stay. Bagas, very good. Me weak and me don't defend it. You change. Cause me gym. Too much. Very good, because my team tonight, very good game, congratulations. My friends and the fans, thank you very much. Banwa. Lagi ya, selamat buat pemenang. Kita tadi diskusi mengenai program dan kita akhirnya sepakat menambah libur tapi tidak 2 hari, ya, tidak 5. Karena kenapa? Karena kita ingin memberi recovery untuk pemain-pemain yang sakit supaya sehat cepat, ya. Tapi kita juga masih punya target. Ini kepala tanggung. Jelas ya. Kita bisa. Percaya kita bisa. Ya, bisa. Kemarin bisa. Jadi oleh karena itu liburnya 4 hari, ya, 19.
20 kita latihan sore. Ya. Terus latihan 4 hari, libur 1 hari, latihan 4 hari lagi, kita langsung main lawan Semarang ya, hari kelimanya. Jadi itu program, tolong di masa libur ini, untuk yang sehat, enggak istirahat. Kalian profesional, ya. Kalian profesional. Jadi latihan tetap kamu buat, supaya nanti masuk kita enggak mulai dari nol lagi. Terima kasih. Mohon izin. Salam dari dong. Dari saya pribadi, apresiasi yang setinggi-tingginya untuk kalian, perjuangan kalian. Ini yang membuat masyarakat Banua Kalimantan bahagia ya. Tapi buat saya khususnya, anak dari Abah dan Mama, menurut saya ini yang membuat beliau-beliau bahagia. Kalau bicara fisik, beliau sudah ada, tidak ada dalam kita. Jadi bagi saya, cinta dan pengabdian beliau selalu ada. Dan yakinlah, beliau sangat bahagia dalam kemenangan kalian hari ini, malam hari ini. Dan apa yang bisa membuat beliau lebih bahagia lagi yang disampaikan oleh peserta, kita punya kesempatan ya. Musim ini berbeda dari musim-musim sebelumnya. Ada sistem baru ya kan, empat besar. Kalau kita bisa masuk empat besar, mungkin nasib kita bisa akan lebih baik di sana. Amin, amin. Ya, jadi ini kesempatan. Sisa lima pertandingan ya, Coach. Dan boleh dibilang semuanya itu kandang buat kita. Karena kita main nggak jauh, di sini aja. Persikabo aja mungkin juga akan di sini juga mungkin ya, menurut saya kemarin. Kalau pun kemarin nggak ada masalah, kita udah biasa dapat penonton. Jadi kita nggak berpikir kita main di home, di away, semua sama. Tapi yang penting kalian satu aja menurut saya, kontrol emosi kalian. Tadi sempat kalian hampir aja tadi, hampir aja terpancing. Nggak ada untungnya kalian melawan hal-hal yang seperti itu. Coba tetap tenang, protes boleh, tapi dengan cara-cara yang benar. Misalnya kapten yang protes, siang lain gak usah berlebihan, takutnya dia yang lain terpancing, apalagi yang di bench untuk kita juga ngejar itu. Jangan, kalau coach RT gak apa-apa, tapi yang lain jangan, justru yang lain harus bisa menenangkan yang lain. Itu yang saya minta, karena kuncinya di situ. Apalagi ya, bagi yang berkuasa kan kalian diminta untuk sabar. Ini kesempatan kalian untuk betul-betul menguji diri kalian agar jadi orang yang sabar. Cobalah, lima pertandingan. Ayo, lebih sabar, lebih tenang, lebih kuat, ya lebih kompak lagi. Saya siapkan bonus khusus buat kalian nanti kalau lolos empat besar. Ya, kalau siapa? Bicara, tapi nggak perlu saya sampaikan sekarang, karena saya takutnya jadi nafsu nanti jadinya. Takutnya yang kalian kejar hanya itu. Padahal yang kalian kejar adalah kebanggaan untuk diri kalian sendiri, untuk keluarga kalian. Untuk bahagia keluarga kalian. Itu yang saya minta. Ya. Terus, orang-orang biasanya dengar banyak yang sakit. Tapi ayo dengan olahraga, dengan makan yang sehat, dengan tidur yang cukup. Insya Allah itu nggak ada apa-apa buat kalian. Ya. Kuat, tetap kuat ya. Tolong dokter ya. Ya. Vitaminnya, berbicara sama kalau ada apa-apa, bicara sama saya, sama Pak Ikan, sama Dida. Ya. Ya. Terima kasih. Salam dari dokter.